Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billah. Pujian dan syukur kita atas apapun keadaan yang kita sedang jalani tetap kita haturkan dengan hati yang paling dalam kepada Rabb kita Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kita seluruhnya untuk kekasih kita bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubuat Nabi Muhammad tentang apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman menjelang kiamat terjadi sangatlah spesifik dan rinci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ketika Nabi mengatakan fase keempat, di mana kita menurut para ulama, tokoh-tokoh dan ahli sejarah mengatakan ini adalah fase keempat itu. Di fase ini segala macam bentuk kegaduhan, keributan, petaka dan bencana, musibah demi pertumpahan darah, peperangan serta segala huru-hara serentak terjadi susul menyusul. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang saling berlapis-lapis, gelap demi gelap, susul menyusul. Saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh Keshe Foundation yang pernah kami sampaikan 2016 dan awal 2017 bahwa tahun ini, akhir-akhir tahun ini, kemungkinan bumi sudah mulai mengalami kejadian-kejadian bencana besar dan petaka-petaka besar, gempa-gempa besar. Bermula gempa itu dari Amerika Serikat, melanjut kepada China, melanjut kepada Jepang, dan akan menjalar ke seluruh muka bumi. Dan Masya Allah, ternyata Ashraf Kaulali, seorang ahli dan pakar geodesi dari Australia, juga 2016 mengatakan Indonesia sendiri, bahkan mulainya dari Jakarta, mempunyai potensi mengalami gempa yang skalanya sampai 7 skala Richter. Peluang untuk terjadinya bencana ini akan merata kepada negeri seluruh Jawa, sehingga 164 juta lebih nyawa yang ada di seluruh Jawa, kemungkinan sepertiganya akan kehilangan tempat tinggal. Kita berdoa semoga itu tidak pernah terjadi. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Rabbul Alamin, jangan pernah petaka ini akan melanda dan menimpa negeri yang tercinta. Tapi jika Allah telah menentukan, jika Allah telah menetapkan, maka tidak ada yang bisa untuk menghentikannya. Saudaraku yang kami muliakan, sebentar lagi keributan apapun bentuknya dan pertumpahan darah di muka bumi ini hanya karena dunia dan harta akan tidak dapat dielakkan serentak di seluruh dunia. Apa solusinya dalam menghadapi ketegangan demi ketegangan agar kita tenang, agar kita termasuk yang selamat dan terjaga? Rasul menyarankan kepada kita, berlombalah kamu, berpaculah kamu, kalahkan yang lain dalam beramal soleh. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya yang terkuat di antara yang kuat bisa menjaga dan melindungi dari petaka bencana, musibah dan huru-hara adalah sedekah. Sesungguhnya kekuatan sedekah sangat dahsyat. Dia tidak hanya saja bermanfaat di akhirat, tetapi dia di dunia bisa melindungi pelakunya, bisa melindungi orang yang mengamalkannya dari apapun yang buruk. Saudaraku yang kami cintai, ketahuilah bahwa sesungguhnya sedekah yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjadi tameng terbaik. Fa innas sadaqata junnah. Sesungguhnya sedekah itu adalah benteng. Junnah minal mata'ib, junnah minal masa'ib wa abwabul fath. Dan sesungguhnya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan juga Allah bukakan dengan sedekah. Kami dari Yayasan Al-Hufaz, Pondok Pesantren An-Nabawi, Pondok Pesantren Madrasah Mulazamah Ulum Syariah yang saat ini berdomisili di Kabupaten 50 Kota dan posisi kita saat ini sedang ada di Pesantren An-Nabawi Syariah Laweh, kami mengajak dan menghimbau kepada saudara kami yang seiman, jadikanlah kami salah satu di antara tempat penyaluran sedekah buat agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kami menginginkan buat kepentingan-kepentingan jangka pendek saja, tetapi kami menginginkan buat kepentingan jangka panjang, mempersiapkan generasi yang luar biasa buat menyelamatkan bumi ini, agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga membuka pintu-pintu jalan dakwah semakin meluas, semakin melebar. Kita mempersiapkan generasi, kita mempersiapkan bangsa kita menjadi manusia-manusia yang siap menyambut fase kelima, yaitu fase tegaknya khilafah Islamiyah. Lihat, kita sedang mempersiapkan infrastruktur kita semampu yang kita bisa. Sebagaimana sebelum kami nanti menampung 2018, lebih banyak lagi murid. Maka sesungguhnya kita menyediakan fasilitas untuk umat yang bisa kita tampung. Dan fasilitas itu sekarang ini boleh dikatakan belum lagi terkejarkan, belum lagi mampu diburu.
Tetapi insya Allah dengan kerja kita bersama, melalui media ini, kita himbau seluruh umat Islam, seluruh para pencinta-pencinta akhirat, seluruh para pemburu-pemburu kebaikan, mari berlomba-lomba, karena kita akan memperluas masjid kita, kita akan menyiapkan asrama-asrama buat santri-santri kita, dan tambahan-tambahan lokal, serta tambahan-tambahan tenaga-tenaga pengajar, yang tentu saja seluruhnya memerlukan kepada kedermawanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga himbauan ini membuat terangsangnya orang-orang yang beriman dan membuat terhimbaunya hati orang-orang yang muhsinin demi dalam rangka mempersiapkan diri termasuk di antara orang-orang yang selamat di dunia dalam masa-masa fitnah dan di akhirat nanti di masa-masa yang menegangkan dan menakutkan. Hanya ahli ketakwaan, hanya orang-orang yang dermawanlah yang Allah akan dermawan dalam menolongnya, dalam membantunya, dalam memudahkannya dan dalam meringankan urusannya. Saudaraku seiman, semoga Allah memberkahi, semoga Allah mencintai dan semoga Allah memuliakan hidupmu, keluargamu dan seluruh hartamu di dunia dan di akhirat, serta menjadikan engkau termasuk orang yang Allah selamatkan, Allah jaga dari fitnah, jejaring Masihid Dajjal di akhir zaman ini, dan juga dari segala beratnya petaka dan huru-hara ke depan yang sama-sama akan kita hadapi. Bil iman, bil ilmu, bil amal, sama-sama nataqaddam, sama-sama kita maju. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk demikian itu marilah berlomba-lomba wahai hamba-hamba Allah yang ingin memburu kebaikan. Dan untuk tabungan akhirat kita ini, kami sudah membukakan khusus di Bank Muamalat atas nama rekening khusus Dana Umat, ya, dengan nomor rekening adalah 4230014705 dengan nama saya sendiri Zulkifli Muhammad Ali. Insyaallah apabila dana ini telah terkumpul di dalamnya, maka seluruh penyalurannya dan penggunaannya kami akan laporkan kembali kepada umat melalui media Uzma kita ini, Uzma Media TV Channel. Semoga Allah memberkahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.